Halo semua, balik lagi di video gue. Di video kali ini gue akan ini video okay, gue sorry, ini gue flatting dulu, Di video kali ini video eksklusif konten ya. Ini adalah eksklusif konten dari ini Pedals Metal Zone. Ini kondisinya emang relik-relik ini. Pedal ini udah laku ke... Sorry, handphone gua mana? Where is my phone? Udah laku ke Tuban, Jawa Timur. Yes, ini udah laku ya ke Tuban, Jawa Timur. Ini udah jadi standarisasi kita Bang Bong Musik Bekasi. Jadi sekecil transaksi apapun kayak pedal segini gitu, kita tetap harus memastikan kondisi dalam keadaan aman dan siap pakai. Apalagi pedal ini fisiknya relik banget kan, jadi kita pastiin dalemannya sehat. Biasa kan banyak penjual online, ya dijamin sehat walaupun fisiknya nggak bagus, tapi kenyataannya banyak yang kecebur juga. Jadi kita pastiin ini dalam keadaan aman, efek Metal Zone ini, dan sekaligus kita review ya. Oke, gue deg-degan sih review ini soalnya emang nggak pernah pakai Metal Zone bro. Sambil minum deh biar bisa mengobati rasa deg-degan ini. Oke. Dan biar lebih ekstrim lagi, gue pakai Telecaster ya. Ini Fender Telecaster Meksiko, ready stock juga di Bang Bong Musik Bekasi. Kalau lo ada kalau teman-teman minat bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkap semua ada di situ. Ini clean ya. Seperti biasa gue pakai ampli Yamaha THR-10. Gue direct langsung ke Focusrite dan gue pakai DAW Ableton. Gue agak-agak Oke, Metal Zone kita review sekaligus ya. Kita temuin sound yang enaknya. Oke, ini gua flatin semua. Jam 12 semua. Oke, dia ada level pertama, ada level. Di knob kedua ada dia ada seperti yang teman-teman tahu, pasti udah pada tahu semualah Metal Zone, dia ada knobnya ada dua. Jadi yang di tengahnya itu dia ada high, di luarnya dia ada low, dan knob ketiganya juga sama, ada middle dan middle frequency. Di knob keempatnya ada distorsi. Yes, itulah Metal Zone. Oke, kita coba pencetnya. Anjir. Metal ya, terlalu low ya. Gua kurangin low-nya. Kira-kira low-nya gua kurangin ke jam 10, jam 11 ya. Mulai ketemu nih. Enak juga ya. Kayaknya masih kelawan deh gua. Jam 10 aja deh low-nya. Ini ada middle dan middle frequency ya, bedanya apa ya? Coba middle-nya yang tengah gua naikin dikit deh ke arah jam 1 ya ini ya. Middle frequency gua coba naikin middle frequency ke jam 3. Oke, itu middle frequency seperti itu. Kalau gua turunin jam 9. Stay di 12 aja deh middle frequency-nya. Middle-nya gua naikin ke jam 3. High
mic-nya gue naikin jam 1 kali ya, coba ya. Ini ada yang kentang ya, apa ya? Coba distorsinya kita kurangin ya. Tadi jam 12 kita kurangin ke jam 9 coba. Volumenya kita naikin dikit kayaknya lebih seru nih. Jam ya naikin dikit aja lah, jam 1 gitu. Ternyata nggak sengeri yang gue kira ya. Nikmat juga Metal Zone. Soalnya banyak yang bilang jamet gitu, tapi gila, asik juga. Kayaknya distorsinya gue kurangin deh. Gue nggak begitu suka high gain ya. Jam 8 ya distorsinya, coba ya. Ya nggak enak sih buat ke blues, tapi jangan deh distorsi jam 9 aja kayaknya oke. Seger ya. Coba mid-nya gua naikin lagi kita jam 4 lah ya. Kalau middle ya. Jam 3, jam 2 deh, jam 2 deh, jam 2. High-nya gua jam 3 ini untuk sound-sound metal-metal yang lebih high dan mid. Kayaknya high lebih enak, jam 1 aja cukup sih. Gila ya, gue gak nyangka sih Metal Zone itu distorsi kita naikin jam 12. Distorsi gue naikin lagi deh jam 3. Iseng ya distorsi gua mentokin aja. Anjir, asik ya. Ini settingan gue yang tadi ya, buat teman-teman yang pas nonton, ih kayaknya enak banget nih Metal Zone nih. Jadi gue bikin di low-nya gue kurangin ke arah jam 10-an, low-nya jam 10, level-nya jam 1, oke. Terus height-nya gue jam 1. Jadi level sama high jam 1, low-nya gua di jam 10, mid frekuensinya jam 12,
mid-nya saat mid-nya jam 2 dan distorsinya bebas deh, lo mau galak ini full ya. Ini jam 12. Ini jam 9. Distorsi kita abisin aja coba ya. Ya, distorsi itu selera sih, jam 12 udah ngeri sih. Dia distorsi tapi tetap sentuhan metal-metalnya itu sih. Mid height-nya itu loh metal yang bikin grrr. Jam 3. Lo mau ngambil suasana metal, low-nya lo naikin. Kalau lo nggak ngambil suasana metal, ya low-nya di jam 11-10-an itu udah cukup cukup untuk menyembunyikan identitas metalnya dia lah. Kalau low-nya lo naikin ya identitas metalnya berasa jadinya. Ini jam 12 ya. Itulah. Oke. Jadi ini dalam kondisi normal, siap pakai dan siap tempur. Asik ya. Ternyata Metal Zone asik juga. Oke. Thank you kalau gitu buat teman-teman yang udah nonton, yang mau minta di request. Minta request, sorry. Lagi naik banget nih kayaknya nih dari tadi minum terus. Minta request mau di review gear apa? Pedals atau tanya-tanya seputar gitar, silakan langsung aja tulisnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, salam metal ya. Metal!